tempen pilihan raya negeri PRN, Melaka semakin panas seminggu menjelang hari pengundian, namun ia masih kurang mendapat sambutan orang ramai. Penganalisis sosiopolitik, Awang Azman Pawi berkata, kempen dijangka lebih agresif dalam 3 hari terakhir menjelang hari pengundian. Katanya, UMNO akan menyasarkan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin yang mula menghentam parti itu dalam ceramah dalam talian 2 hari lalu. Beliau berkata, UMNO akan menggunakan panglima perang mereka untuk menyerang bekas Perdana Menteri itu habis-habisan dari segenap sudut.